Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kita sekarang berada di Masjid Madinah Pondok Pesantren Al-Ukhuwah 3. Alhamdulillah sudah terlaksana sebagian dari program kita, yaitu melanjutkan pembangunan Masjid Madinah Pondok Pesantren Al-Ukhuwah 3. Untuk interior sudah bisa dikatakan hampir selesai, tinggal sedikit lagi, dan alhamdulillah sudah digunakan untuk sholat Jumat. Pada hari ini kita juga sholat Jumat sudah di lokasi utama Masjid Madinah, dan alhamdulillah jamaahnya sudah 3 saf lebih, alhamdulillah. Dan inilah update atau realisasi dari pembangunan Masjid Madinah atau Pondok Pesantren Al-Ukhuwah markas yang ketiga. Dan kami mengetuk kepada kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para dermawan, para donatur, untuk bekerjasama dan berpartisipasi di dalam pembangunan Masjid Madinah yang masih membutuhkan donasi kita, membutuhkan sedekah jariah dan wakaf dari kaum muslimin wal muslimat, para dermawan, para donatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan dari amal kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya untuk kita dan diberikan keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.